mayat dibuang di tempat sampah. Padahal wali Allah. Bagaimanakah kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab Mawa'idul Usuriyah Dikisahkan bahawa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa AS Yang semasa hidupnya selalu berbuat maksiat dan jahat Sehingga tatkala ia mati tidak ada seorang pun yang mau mengurus jenazahnya Tidak ada yang mau memandikannya Tidak ada yang mau mengkafaninya Dan tidak ada yang mau menguburkannya Karena kejahatannya yang sungguh luar biasa Bahkan saking bencinya orang-orang melemparkan ke jenazahnya ke tempat sampah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Musa AS. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabiullah Musa AS. "Wahai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat sifulat. Mayitnya dibuang ke tempat sampah." sedangkan dia adalah seorang waliku, seorang kekasihku, tetapi mereka tidak memandikan, tidak mengkafani dan tidak menguburnya. maka pergilah engkau ke sana, mandikan dia, lalu kafani, solatkan dan kuburkanlah. kemudian Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam datang ke tempat itu, seraya bertanya kepada mereka tentang mayit itu. Orang-orang berkata kepada Nabiullah Musa alaihi sallam, Wahai Nabiullah Musa, orang itu mati dalam sifat yang sangat jahat, banyak kemaksiatan, sering membuat onar di mana-mana. Seorang yang banyak berbuat kemaksiatan dan kejahatan, mengapa engkau mencari mayitnya? Nabiullah Musa alaihi sallam berkata kepada mereka, "Tolong tunjukkan kepadaku" Di mana tempat mayat itu? Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu. Nabiullah Musa' wasallam berkata lagi kepada mereka, Wahai kaum tunjukkan kepadaku di mana tempat mayat itu. Orang-orang itu pergi bersama Nabiullah Musa' wasallam ke tempat pembuangan mayat tersebut, yaitu ke tempat pembuangan sampah. Tatkala Nabiullah Musa melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberitahu oleh orang-orang tentang kejelekan perbuatan mayat tersebut, maka Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, "Ya Rob, wahai Tuhanku, engkau telah menyuruhku mengubur dan mensolatkannya, padahal kaumnya menyaksikan kejahatannya." Sedangkan engkau lebih tahu daripada mereka mengenai pujian dan celaannya. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihi wasallam. Wahai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatannya. Hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu menjelang wafatnya dengan tiga hal. Yang apabila semua orang berdosa dari makhlukku Kemudian memohon kepadaku dengan perantaraan ketiga hal ini, niscaya akan aku berikan pada apa yang dipintanya itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon kepadaku, sedangkan aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Nabiullah Musa a.s berkata, wahai Tuhanku apakah ketika hal itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, tatkala ia menjelang mati, orang itu berkata, 'Ya Rob, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedangkan aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku.' Akan tetapi, dalam diriku terdapat tiga perkara." Hingga aku melakukan maksiat, meskipun aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku, yang pertama hawa nafsu, dan yang kedua teman yang buruk, dan yang ketiga adalah iblis terkutuk. Ketiga perkara inilah yang menjerumuskan aku ke dalam maksiat, karena engkau lebih tahu, ya Allah, daripada diriku apa yang kuucapkan maka ampunilah aku yang kedua orang itu berkata wahai Tuhanku sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat namun aku juga suka menemani orang-orang soleh daripada orang-orang fasik yang ketiga, Orang itu berkata Wahai Tuhanku Sesungguhnya engkau mengetahui Sesungguhnya orang-orang soleh Lebih aku cintai daripada orang-orang fasik Hingga seandainya ada dua orang yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat Niscaya aku dahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang-orang yang jahat dalam satu riwayat dari Zaid bin Aslam diceritakan bahwa orang itu berkata, "Ya Rob, wahai Tuhanku, jika Engkau maafkan dan ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan bersedihlah setan, musuhku, dan juga musuhmu. Namun, jika Engkau menyiksaku, sebab dosa-dosaku..." Niscaya gembiralah setan dan para pengikutnya Sedangkan para nabi dan wali akan bersedih hati Aku tahu bahwa kegembiraan para wali Lebih engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya Maka oleh sebab itu ya Rabb Wahai Tuhanku Ampunilah dosa-dosaku Ya Allah Ya Rabbal Adamin Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku katakan maka kasihanilah aku dan maafkanlah aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, oleh sebab itulah maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta memaafkannya. Karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Khususnya terhadap siapa saja yang mengaku berdosa di hadapanku, dan orang ini telah mengaku berdosa, maka aku ampuni dan aku maafkan dosa-dosanya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu, karena aku akan mengampuni dengan kehormatannya pada siapa saja yang mensolatkan jenazahnya serta menghadiri penguburannya. Hadis riwayat At-Tabarani dari Abu Hatim. Demikianlah kisah seseorang yang pada masa hidupnya berbuat jahat dan ahli maksiat. Namun siapa sangka bahwa ternyata akhir hayatnya husnul khotimah. Alangkah bahagianya orang-orang yang beroleh akhir hayat yang baik. Semoga kita semua husnul khotimah. امين اللهم امين